Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastamir darsana fi tafsir al-muyassar min surah al-Baqarah. Arba'u salatin ba'da al-mi'atain, 234. Wa hiya qawluhu tabaraka wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wal-lazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال في التفسير الميسر: sebelumnya ada tanbih dan peringatan. Waktu sholat itu kadang terdengar apa? Yang apa? Membunyi-bunyikan jari tangannya. Makruh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang disebut dengan tasbik al-asabi. Ya, salah satu tafsir dari tasbik al-asabi fi sholat, di dalam sholat itu tadi. Ya, jeklai bahasa kita, ya kan, makruhat dalam sholat itu, ya, tidak boleh, tidak pantas santri ya sholat ya kalah sama orang umum. Orang umum kalau sholat khusyuk, ya, sholat santri sholat jeklai jari ini sholat, ya, makruhat dalam sholat. Bahkan sebagian Syafi'iyah berpendapat batal sholatnya kalau di tengah-tengah sholat dia melakukan hal itu. Ya, hati-hati. Qal walladzina yamutun minkum, dan para lelaki yang mati di antara kalian, yatrukuna, sementara mereka meninggalkan zaujatin, istri-istri, ba'dahum, ya, sepeninggal mereka, yajib alaihinna, maka istri-istri itu wajib, wanita-wanita itu wajib, al-intidharu, untuk menunggu, di anfusihinna, diri mereka, muddata, selama arba'ati ashurin, 4 bulan, wa ashrati, ditambah 10 ayamin hari. Ini wanita yang tinggal mati suami wajib menunggu selama berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti 100 berapa hari? 120 ditambah 10? 130 hari. Bulan di sini maksudnya bulan Qamariyah, ya. Bukan bulan Januari Februari, ya. La yakhrujna, ia mereka tidak keluar, min manzil zaujiyah, dari rumah suaminya. Wala yatazayyan, ya, wala yatazayyana, dan mereka tidak boleh, wala yatazayyana, apa, tidak boleh apa, berhias. Mereka tidak boleh berhias. Wala yatazawwajna, mereka tidak boleh menikah. Salahnya di sini, Mas. Salahnya di sini. Dari sana juga boleh, di depan juga boleh. Dan tidak menikah, ya. Fa'idha, apabila entahat, ya, jadi selama 4 bulan 10 hari wanita yang ditinggal mati suami tidak boleh menikah, tidak boleh apa lagi? Keluar rumah suaminya, tidak boleh apa lagi? Kecuali daruroh,
tidak boleh berhias. Ya. Fa idza intahat, apabila telah berakhir al-muddatul madhkuratu, masa yang telah disebutkan tadi, fala itsma 'alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian wahai para lelaki, ya aulia nisa, wahai para lelaki wali dari wanita-wanita itu, fima yaf'alna, dalam apa yang mereka perbuat, fi anfusihinna, untuk diri mereka sendiri, minal khuruj, ya minal khuruji, berupa keluar dari rumah, wa tazayyuni, apalagi berhias, wa zawaji, dan menikah, al wajhil muqarrari, ya sesuai dengan apa yang diatur syar'an oleh syariat. Ya. Jadi kalau sudah 4 bulan 10 hari, ya wali-walinya tidak berdosa, menunjukkan wali berkewajiban ya melarang mereka selama 4 bulan 10 hari itu. Ya. Walinya berdosa kalau menelantarkan mereka, membiarkan mereka ya keluar rumah, menikah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau sudah 4 bulan 10 hari ya, maka si wali tidak menanggung dosa kalau si wanita itu kemudian keluar rumah meskipun tidak diperlukan, dengan syarat apa tadi? Sesuai dengan yang diatur oleh syariat. Ya, berhias. Maksudnya di rumah berhiasnya, bukan berhias ketika keluar rumah, tidak boleh. Ya, syariat tidak membolehkan. Ya, wala yatabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Ya, berhias keluar rumah, wanita berhias keluar rumah itu namanya apa? Tabarruj jahiliyah ula. Ya, dilarang. Ya. Nikah juga sudah dibolehkan. Ya, kalau sudah 4 bulan 10 hari. Ya. Kecuali kalau apa? Hamil, ditinggal mati dalam keadaan hamil. Ya, maka masa iddahnya berapa? Iya. Melahirkan seluruh isi rahimnya, melahirkan baru boleh menikah. Tapi keluar rumah ya, berhias di rumah, keluar rumah untuk keperluan atau yang lain, itu 4 bulan 10 hari. Sedangkan menikahnya menunggu melahirkan kalau hamil. Jadi ada perbedaannya soal menikah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala khabirun bi a'malikum, maha mengetahui semua amal perbuatan kalian, zahiriha wa batiniha, yang lahir maupun yang batin. Ini namanya apa? Ancaman. Allah bima ta'maluna khabir, ancaman. Yang namanya khabir itu lebih daripada alim. Ya, khabir itu yang hal-hal yang detail sekalipun tahu. Itu namanya khabir. Ya. Wa sayujazikum 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian sesuai dengan amal kalian. Oke. Ya, Abdullah, ikra. Ikra al-ayat berarti ba'dah. Ya. Abdullah. Satu ayat. Wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ها غَفُورٌ حَلِيمٌ
Qal wala itsma alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian, ayuhar rijal, wahai para lelaki, fima tulammihu nabihi, dalam apa yang kalian sindir dengannya, min berupa talabiz zawaji, minta menikah, bizawad ya menikah, bin nisa'i dengan wanita, al mutawafa'an hunna, yang ditinggal mati, azwajuhunna, oleh suami-suami mereka. Au atau meminta menikah dengan al-mutallaqati, kepada al-mutallaqati, wanita-wanita yang dicerai, talaqan bainan, dengan talak bain. Talak bain apa? Talak berapa? Hah? Talak tiga. Talak bain talak apa? Talak tiga. Namanya talak bain. Mana bain? Talak pisah. Ya. Talak yang memisahkan. Bain. Fi athna'i, di sela-sela atau di tengah-tengah iddatihinna, masa iddah mereka. Jadi kalau ada wanita yang sedang menjalani masa iddah, ditinggal mati suami atau ditalak bain, ya, kemudian antum pengin sama dia, ya, nggak boleh antum terang-terangan, ya, mau nggak jadi istriku, nggak boleh. Tapi apa? Tulammihun bihi, tulammihun dengan sindiran, dengan apa? Sindiran, ya. Saya mengatakan ini fi mithli kal raghib, ya, aku kalau sama orang seperti kamu ini suka, ya, atau bilang apa, idza intahati min iddatik fa akhbirin, kalau kamu udah habis masa iddahnya kasih tahu ya. Ya, gitu. Atau apa, bilang apa? Hah? La tansaini. Ya, jangan lupakan aku ya. Ya. Kalau bahasa milenialnya, ya, saya booking ya. Jadi pakai apa? Sindiran. Tulamihun. Ya, enggak boleh terang-terangan, enggak boleh. Ya. Kalau wanita itu sedang menjalani masa apa? Masa iddah. Ya. Disimak aja, enggak usah dibayangin. Enggak usah dibayangin. Disimak aja. Ya. Wala dhanba 'alaikum aidan, tidak ada dosa atas kalian juga, fima, dalam apa yang azmartumuhu, dalam apa yang kalian rahasiakan, fi anfusikum, dalam diri kalian, min niyatiz zawaji, berupa niat menikahi, bihinna mereka, ba'dan tihai, sesudah berakhir iddatihinna, iddah mereka. Ya, disimpan niatnya, ya, nggak berdosa, ya. Nah, kalau pakai sindiran aja nggak berdosa, apalagi baru niat, ya, baru niat, ya. Kalau diomongkan sama istri pertama boleh nggak? Hah? Kalau diomongkan sama istri pertama boleh nggak? Niatnya, hah? Antum ikut mata apa? Melafatkan niat bid'ah nggak? Melafatkan niat bid'ah nggak? Nah, kalau antum bilang melafatkan niat bid'ah, berarti kamu nggak boleh melafatkan niat antum. Hah? Saya punya niat itu teman kamu itu, nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, ya, saya ambil jadi kedua. Istrinya jawab bilang bid'ah. Istrinya jawabnya gitu, bid'ah.
Kok bid'ah? Iya, melafatkan niat itu bid'ah. Kamu bilang niat kalau dilafatkan. Ya, makanya Allah kata, di sini katakan apa? Fima azmartumu. Kalian sembunyikan niat. Kalau sudah dilafatkan, ini. Alimallahu, Allah mengetahui anakum bahwa kalian satadzkuruna akan membicarakan. Ya. Kalian wahai para lelaki, Allah tahu kalian akan ya membicarakan an-nisa al-mu'taddat, wanita-wanita yang sedang apa? Sedang masa iddah. Ya. Jadi itu apa? Bukan aib sudah. Ya, Allah tahu sudah. Ya, kalau ini bukan ancaman. Allah mengetahui di sini bukan ancaman, ya. Tapi toleransi, pemberian toleransi. Ya. Karena ba'da nahi, ya. Walan tasbiru, dan Allah tahu kalian enggak akan sabar. Ya, enggak akan sabar untuk apa? Hah? Alas sukut anhunna. Kalian enggak akan sabar untuk tidak membicarakan mereka. Ya. Ya. Dan sebaik-baik membicarakannya itu dengan istrinya. Ya, bukan dengan teman-temannya. Ya. Diobrolin. Ya. Santri kok ngobrolin janda. Santri di asrama ngobrolin janda gitu kan. Ya, santri di asrama ngobrolinnya janda gimana? Ya. Ya, ini memang pelajarannya tafsir sedang ayat itu ya, gimana? Ya. Kenapa Allah memberikan toleransi? Lillahikum. Allah tahu karena kalian itu lemah. Karena kalian itu lemah. Kalau udah ngelihat ya janda yang masa iddah udah lemah kalian itu. Ya. Udahlah, enggak usah sok kuat. Ya. Itu sudah Allah sebutkan apa? Sudah Allah bongkar rahasia. Ya, rahasia para santri sahabat ini. Lidzalik, oleh karena itu abahalakum, Allah membolehkan bagi kalian antadzkuruhunna, untuk membicarakan mereka talmihan dengan sindiran-sindiran au idmaron fin nafs, atau kalian sembunyikan dalam niat kalian. Dimaafkan. Ya. Allah membolehkannya. Wahdharu, dan jauhilah antuwa'iduhunna ala nikahi sirron bizina, dan jauhilah, hindari antuwa'iduhunna ala nikah, kalian menjanjikan mereka untuk menikah sirron, secara diam-diam, bizina, dengan zina. Ya. Awil ittifaq, atau ya kan masa iddah kan, dua perempuan juga enggak kuat, namanya juga masa iddah, perempuan juga enggak kuat, sama ya, sama, karena itu sudah fitrah ya. Maka kemudian ada di antara orang jahiliyah yang apa, melakukan nikah sirran, sembunyi-sembunyi, dan itu zina ya, di masa apa, di masa iddah. Ini antua iduhunna ala nikahi sirron bizina, dengan zina. Ya. Dosanya double-double itu. Ya. Dosanya double-double. Ya. Melanggar apa? Syariat iddah, masa iddah dan sebagainya. Dosanya double-double. Melanggar maqasid syariah. Ya, hifdzun nasl. Ya. Zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajam hukumannya. Awil ittifaq ala zawaj fi athna'il iddah, wahdharu ya bizina au bil ittifaq, atau kalian bikin kesepakatan ya, untuk apa? Ala zawaj, untuk nikah fi athna'il iddah, padahal masih di tengah-tengah masa iddah ya, bikin kesepakatan.
untuk menikah. Padahal jelas ya, tapi dengan lafaz yang apa? Jelas, bukan dengan apa? Sindiran, bukan dengan sindiran. Ya, dengan kalimat jelas. Ya. Nanti setelah masa iddahnya selesai, masa iddahnya kapan selesainya? Kita nikah ya. Iya, ya sepakat kita nikah. Iya, membicarakan semuanya. Nah, enggak boleh. Ihdharu, kata Allah. Hindari hal itu. Illa an taqulu qawlan, kecuali akan tetapi yang dibolehkan gitu. Illa di sini istisna munfatih munfasil. Ya, akan tetapi an taqulu qawlan, kalau kalian, tapi boleh kalau kalian mengucapkan ucapan-ucapan yufhamu minhu, dipahami dari ucapan itu, ana mithlaha ya yarghab fi al azwaj, bahwa mithlaha wanita seperti dia itu yarghabu fiha al azwaju, ya para lelaki itu gandrung sama dia, ya para lelaki itu apa, yarghab fiha, suka sama dia ya. Jadi bukan ucapan yang jelas, tetapi ucapan yang dipahami. Apa maksudnya? Di sindiran, ya kiasan, sindiran, apalagi pantun, puisi, bersaja, ya, ya bersair, ya, hah? Ya, kode, ya, kode, modus, ya. Jadi dengan ucapan yang dipahami dari ucapan itu bahwa wanita semisal dia itu disukai oleh para azwaj, disukai oleh para suami. Ya, disukai oleh para suami. Ya. Masih kembang gitu kan? Gitu kan? Yang heboh Pak Taufik sendiri. Ya. Wala ta'zimu ala aqdin nikahi, dan jangan sekali-kali kalian punya tekad ala aqdin nikahi untuk melakukan akad nikah fi zamanil iddati, di masa-masa iddah, hatta tanqadhiya muddatuha, kecuali telah berakhir ya mudahnya apa waktunya, masanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallaha, bahwa Allah ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kalian. Fakhafu, maka takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallaha ghafur, Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafurun, maha pengampun liman taba, kepada siapa yang bertaubat, min dzunubihi, dari dosa-dosanya. Halimun, maha ya penyabar, ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. La yu'ajjilu alaihim bil uqubati, apa makna halim? La yu'ajjilu, Allah tidak menyegerakan, alaihim, kepada mereka, bil uqubati, hukuman ya, tidak menyegerakan hukuman kepada mereka. Ya, ini adab-adab kalau mau nikahin janda yang sedang di masa iddah. Ya, kain janda sedang di masa iddah. Ya. Nyindirnya langsung boleh, Ustaz. Begitu ditinggal mati suaminya langsung. Langsung disindir, langsung dikode. Boleh. Yang penting apa? Bukan lafaz yang ya, bukan lafaz yang langsung, yang jelas, yang sharih, bukan. Ya, berupa sindiran-sindiran. Ya. Kalau orang Melayu pakai pantun ya kan. Ya. Upin Ipin pakai pantun. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وصلى الله على محمد وسلم وسلم والحمد لله